Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Singapura mengumumkan sanksi terhadap 4 bank Rusia dan pemerintah Rusia, bergabung dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan banyak negara barat dalam menekan Moskwa atas invasinya ke Ukraina. Pusat keuangan Asia itu sebelumnya mengatakan pihaknya bermaksud bertindak bersama dengan pemerintahan yang berpikiran sama. Menurut perincian yang diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura, semua lembaga keuangan di Singapura mulai dari pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi hingga bursa efek dan penyedia layanan pembayaran akan dilarang melakukan transaksi atau menjalin hubungan bisnis dengan VTB Bank, Finansekonom Bank, Promsivas Bank, dan Bank Rusia. Bank-bank ini telah terkena sanksi oleh pemerintah lain termasuk penghapusan mereka dari jaringan pembayaran global SWIFT. Negeri Singa akan meminta lembaga keuangannya untuk membekukan aset dan dana dari keempat bank ini, kata Kementerian Luar Negeri Singapura. Atas hal tersebut, Rusia tidak tinggal diam dan memberi balasan dengan sebuah ancaman. Dilansir dari South China Morning Post, Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolai Kudasev menyesalkan negara tersebut bergabung bersama negara-negara barat menjatuhkan sanksi. Kami yakin keputusan itu sebuah kesalahan. Meski satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Kudasev menegaskan akan memantau wilayah Singapura mulai dari masalah politik hingga ekonomi.